الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحيمني ورحمكم الله جميعا Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita nanti di akhirat kelak. Karena hamba-hamba yang paling bertakwa kepada Allah adalah semulia-mulia hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berada di 10 Muharram, di mana ada satu peristiwa bersejarah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Singkat cerita, ketika itu Nabi Musa dalam keadaan genting, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk pergi meninggalkan Mesir pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 23, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, maka pergilah engkau wahai Musa bersama dengan hamba-hambaku, yaitu berikutnya Nabi Musa, lailan pada malam hari, إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, karena sungguh kalian benar-benar akan dikejar. Namun kepergian Nabi Musa bersama dengan berikutnya diketahui oleh Fir'aun, maka Fir'aun mengumpulkan seluruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa. Maka di pagi hari Fir'aun dapat menyusul Nabi Musa beserta dengan kaumnya hingga mereka bisa saling melihat satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syu'ara ayat 61-62. Allah berfirman, "Falamma tara'al jam'an," kata Allah, maka setelah kedua golongan tersebut saling melihat, qala ashabu Musa, maka berkata sebagian yang mengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan terkejar, kita akan tersusul. Maka Nabi Musa menjawab, qala kalla, Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sungguh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala akan bersamaku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Sebagian yang mengikut Nabi Musa mengejek Nabi Musa, menganggap bahwasanya mereka akan tersusul, tidak akan semangat. Namun Nabi Musa alaihi salam dengan keimanannya kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong beliau beserta dengan kaumnya. Sesampainya di pinggir pantai, di pinggir laut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke tanah agar lautan terbuka sehingga memberikan jalan yang kering bagi mereka untuk melewati lautan tersebut untuk lari dari kerjaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 77, Allah berfirman, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa," pukullah tongkatmu wahai Musa untuk memberi jalan yang kering di laut itu. "La takhafu daraka," janganlah engkau khawatir akan tersusul. "Wala takhsha," dan janganlah engkau takut akan tenggelam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surah Syu'ara ayat 63. Allah mengatakan, "Fa auhayna ila Musa," dan telah kami wahyukan kepada Nabi Musa, kepada Musa, "Ayat bi'afaka al-bahr," wahai Musa, pukullah lautan tersebut dengan tongkatmu. "Fadfala," maka ketika tongkat tersebut dipukulkan oleh Nabi Musa atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Fadfala," maka lautan tersebut terbelah, "fakana kullu firqin," dan setiap dari belahan lautan tersebut, "kattawlil ahim," seperti gunung yang besar. Dengan iman yang kuat, Nabi Musa pukulkan tongkat tersebut ke tanah, maka terbukalah lautan tersebut membentuk seperti gunung
yang besar atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari para ahli tafsir mengatakan di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membukakan satu jalan dari belahan lautan tersebut, bahkan Allah membukakan 12 jalan dari belahan lautan tersebut. Kenapa? Agar 12, karena dari kehidupan dari Musa itu terbagi dari 12 suku agar mereka bisa melewati jalan-jalan tersebut tanpa berusaha-usahakan. Ketika Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan tersebut dan sampai ke seberang Fir'aun dan juga bertentaranya dolah sampai di tepi pantai, maka ketika Nabi Musa hendak mengumpulkan kembali, hendak mengumpulkan kembali tongkat beliau agar lautan tersebut kembali lagi tertutup kembali, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk menahan tongkat tersebut agar Nabi Musa tidak mengumpulkan tongkatnya. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watrukil bahra mahwa," dan biarkanlah lautan tersebut tetap terbelah. Innahum jundun mughraqun, sesungguhnya mereka yaitu Fir'aun dan tentaranya mughraqun, adalah tentara-tentara yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun sampai di tepi lautan tersebut yang telah terbelah, maka mereka bingung apakah mereka harus lewat atau tidak. Namun dengan keampuhannya Fir'aun, dia memberanikan diri untuk masuk ke lautan tersebut. Kemudian ketika dia sampai di tengah lautan tersebut, dia mengatakan kepada pengikutnya, kepada tentaranya, ia katakan kepada tentaranya bahwa lautan tersebut terbelah untuk dirinya, maka tentaranya pun mengikutinya. Ketika mereka telah sampai di tengah-tengah lautan, maka Nabi Musa barulah beliau mengulurkan tongkat tersebut ke tanah, maka kembali lautan tersebut tertutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Maka muslimin rahimakumullah, maka disebutkan dalam ayat, tatkala Fir'aun hendak mati, hendak tewas, akan mati, ia pun sempat mengucapkan kalimat syahadat. Ia pun sempat mengucapkan kalimat syahadat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul ghaq, ketika Fir'aun tenggelam, hampir saja tenggelam, ketika dia tenggelam dia mengatakan qala amantu, aku beriman kepada Allah. Qala amantu, aku beriman kepada siapa? Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa, kepada Tuhannya Bani Israil, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun juga taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pun sudah sampai kerampungan. Maka rahimakumullah, pada disebutkan riwayat yang sahih, bahwasanya malaikat Jibril pun sempat jengkel, sempat kesal ketika Fir'aun menyebutkan kalimat syahadat. Ketika Fir'aun menyebutkan kalimat syahadat, maka disebutkan Jibril berkata kepada Muhammad SAW, ya Muhammad wahai Muhammad, fala ra'aitani wa ana akhudhu min hali al-bahr fa'adussuhu bihi maqafatan an tudrikahu ar-rahmah. Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, aku mengambil tanah dari dasar lautan tersebut, lalu aku masukkan ke dalam mulutnya Fir'aun ketika dia mengucapkan kalimat taubat, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, karena aku takut jika dia mengucapkan kalimat syahadat, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Namun akhirnya tewaslah Fir'aun dalam kondisi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat sebelumnya, al-an, kata Allah, baru sekarang wahai Fir'aun kamu ingat, baru sekarang wahai Fir'aun kamu beriman, wakala akhfaita qabl, kamu dulunya bermaksiat kepada Allah, kamu dulunya mengaku Tuhan, kamu dulunya adalah orang-orang yang mengingkari dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Al-an, baru sekarang kamu taubat, baru sekarang kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunta minal muslimin, dan kamu termasuk orang-orang perusak dunia ini. Maka Fir'aun tewas dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahiman wa rahimakumullah, ketika Nabi Musa disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala
dari kejadian Fir'aun, maka pada tahun-tahun setelahnya Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau melaksanakan ibadah puasa di 10 Muharram dan syariat tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi itu memerintahkan kita untuk berpuasa di 10 Muharram. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wasa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبده المصطفى أنزل إليه الهدى أرسله ربنا الأعلام والله جل وعلا ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Di antara faedah dari kisah yang disebutkan tadi di atas, yang pertama adalah di antara bentuk syukur seorang hamba atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syukurnya Nabi Musa ketika beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, maka bersyukurnya Nabi Musa dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan itu menjadi syariat sampai dari Muhammad SAW. Maka dari Muhammad SAW ketika beliau sampai ke Madinah, ketika beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi bertanya kepada mereka, wahai orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Maka orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka dia mengatakan, nahnu aula minkum, kami lebih berhak, Musa, kami lebih berhak atas kalian, kami lebih berhak Musa atas kalian. Maka Nabi merintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bahwasanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu bagi hamba-hamba yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka ma'asyarakat, dari pelajaran ini, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa beliau bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau juga bersyukur atas kelahiran yang dihasili, makanya beliau bersyukur pada hasilnya beliau berpuasa. Nabi Muhammad juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, di antaranya adalah salat malam. Makanya ketika Aisyah bertanya, wahai Rasul, wahai suamiku, kenapa engkau begitu semangat untuk beribadah sholat malam sampai kakimu bengkak? Padahal engkau telah menjadikan surga, dosa-dosamu telah diampuni, engkau ma'asum dari segala dosa. Maka dia mengatakan, afala aku na'abdan syakura, tidak bolehkah aku dengan sholatku ini, dengan sholatku, dengan sholat tahajud, aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur seorang hamba adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan berpoya-poya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas, yang kedua adalah jangan tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ruh atau nyawa sudah sampai di rongkongan, jangankan taubat, syahadat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad beliau senantiasa minta ampun kepada Allah setiap harinya. Maka kita sebagai hamba yang tidak maksum, kita banyak dosa kepada Allah, justru taubat itu adalah amalan keseharian kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, puasa kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا
warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-firdaws al-a'la. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.